Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban angkat bicara terkait pemberian dua amplop berwarna coklat kepada stafnya usai bertemu bekas Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada 13 Juli 2022 lalu. Ketua LPSK Hasto Atmojo menyebut dua petugas yang menyambangi Irjen Verdi Sambo sempat diberikan amplop saat hendak pulang dari pertemuan tersebut. Namun amplop tersebut tidak diterima oleh kedua petugas LPSK. Mereka langsung mengembalikan amplop tersebut dan tidak sempat melihat isi dari amplop yang diberikan. Hasto menjelaskan bahwa pemberian amplop kepada petugas LPSK yang sedang menjalankan investigasi adalah hal yang biasa terjadi. Hasto juga menyebut pemberian amplop tersebut bertentangan dengan nilai-nilai integritas yang diterapkan kepada semua petugas LPSK. Nah, itu kejadian terjadi ketika staf LPSK dan pimpinan itu mendatangi Pak FS. Oke. Itu ya tanggal 13. Setelah berita marah itu kan kemudian LPSK mendatangi beberapa pihak gitu ya untuk mencari informasi dan juga memintakan persoalan lah kira-kira begitu. Nah setelah ketemu dengan Pak FS itu mau pulang, dua staf ini kemudian disodori amplop itu. Ya kita tidak tahu isinya apa karena memang tidak dibuka ya.